Kesuka body lu yang apa? Welcome back to my channel. Bertemu sekali lagi dengan saya Indri Alang. Pada hari ini seperti biasa saya akan buat challenge sekali lagi. Challenge kali ini Maggi pedas gila perisa seafood berapi. Jom start. Saya akan masak. Guys, saya pun sudah siap masak. Saya sudah rebus dia punya mie. Sekarang saya nak simpan dia punya perisa. Ta-da! Kecap ya. Saya tak tahu yang mana pedas. Saya rasa yang ni kot. Yang buat dia pedas. Yang ni. Dia ada kecap dengan sos cili minyak. Tak tahulah dengan dia punya perisa. Tak manggung bos. Okay, saya akan gaul je dulu. Gaul. Kita gaul sampai dia rata ya. Ni dia pun menyeramkan merah-merah sudah. A few moments later. Okay. Wish, tangan saya pun terkepit-kepit dah. Itulah mengatasakan bunyi. Sombong amat. Okay. Ih, belum makan pun sedang dah datang. Seperti biasa, pedas. Tak apa guys, kita kena makan habis juga. Nampak durasi kali ni taklah panjang mana macam sebelum ni kan. Mungkin disebabkan semakan dua jenis mie telah dia lama. Kali ni semakan satu je. Saya pasti, saya yakin saya tidak akan dapat menghabiskan semakan dua lagi. Sebab mie pun pedas juga. Bising lah.
keras. Pedas, guys. Serius pedas. Saya pun tak boleh nak bercakap dah. Sorry, guys. Beras. Okay, guys. Saya memang tak suka kalau makan pedas selalu beginilah. Tersedak. Nasib ni saya pun dah habis. Tinggal dah kosong dah. Saya pun dah habis sikit lagi. Sekejap ni, guys. Manggung, bos. Hello, bagi siapa nama? Okay, guys. Sorry ya. Saya stop sekejap sebab saya terbatuk. Tersedakkan. Tak pedas. Tapi sekarang masih pedas, guys. Dan ni saya pun dah habis. Okey, sampai di sini saja saya punya video kali ni. Pedas, guys. Kalau korang nak cuba terbalik. Maggi pedas gila. Bolehlah beli di mana market, di Kedai Luncur pasti ada. So, mini tadi saya beli dekat Maggi ni saya beli dekat Spin Mart. Okay, dia ada tiga flavor, tiga jenis. Maggi pedas gila seafood, Maggi pedas gila tom yum dengan dua kali pedas kot. Saya rasa macam itulah. Tiga itu saya sudah makan sebenarnya dan yang ni. Tapi kali ini saya buat challenge untuk diri saya lagi dengan saya buat video sekali lah supaya saya tak ada idea nak buat apa lagi. So apa yang dalam fikiran saya akan buat je. Okay, guys, kalau ada apa-apa korang nak saya buat video ataupun nak buat cover lagu ke, makan ke apa ke, boleh DM saya dekat Instagram. Saya akan simpan di sini. Dan juga jangan lupa like, share and subscribe dan komen sekali. Terima kasih juga kepada orang yang sudah support saya. Tidak kira siapa, family saya, grup YOA, kawan-kawan saya dan semua orang. Thank you. Saya mengakhiri video ini sampai di sini saja. Jumpa di next video. Bye-bye.